salam itu salam jentera. Okey, kita sebenarnya dalam khusus dalam hutan lah contohnya, okey, dan kawan ni tak hati-hati terplay out kaki. Oh, betul kata terplay out lah. Mana kaki tercedera, terselio, kemudian ada kepatahan. Bila dia jatuh tu ada kepatahan dekat sinilah, kawasan sini kita suspek ada kepatahan. So, apa rawatan yang kita boleh buat dalam hutan ni? Apa alat tu tak ada. So, kita menggunakan kain andong, sediakan 5 kain andong. Kita buat body spin. Mana? Kaki yang sihat ni agak ampuh kaki yang sakit. Okay, so kita ubah kaki yang sihat ni rapat dengan kaki yang sakit. Kemudian mulakan dengan yang jauh kepada yang dekat. Okay, so mulakan dengan yang jauh. Dekat sini kita buat antara 8. Okay, pastikan andong tu kita lipat 2 atau 3 kali lah. 3 kali lah. 1, 2, 3. Kemudian masukkan. Kemudian rapatkan kaki. Ini buat pusingan macam angka 8. Angka 8, pusing balik. Buat simpul sila. Kiri atas kanan, kanan atas, kiri. Kemaskan. Okay, tak mahu ada lebih-lebih ni. Okay. Yang kedua, di tengah-tengah. Bintuk besar. Okay. Kalau boleh pusing-pusing sekali. Kalau tak boleh pusing, kita terus buat simpul sila. Kiri atas kanan, kemudian kanan atas kiri. Okay. Yang lebih kita kemaskan. Dan yang terakhir sekali, di pangkat kaki ni lah. Sama juga, kita buat pembalut kecil. 4-3 kali. 1-2 pembalut besar. 3 jadi pembalut kecil. Dari bapa, Empatkan. Okay. Buat simpul sila. Kiri atas kanan. Kanan atas kiri. Okay. So, basic mesti ada 3 ni lah. 1-2-3. Okay, ni basic. Lepas tu, 4 dengan 5 pun kat mana? Di atas dan bawah tempat yang cedera. Contoh di sini yang cedera, sini yang kita siap patah, kita letak di bawah dan atas. Kalau sini yang cedera, kita letak atas, bawah dan atas. Okay, contoh sini yang cedera, kita masukkan yang nombor 4. Okay, ini untuk support cedera dulu. Okay, sama juga lipat 3 kali. 1-2-3. Bawa dulu hati-hati kawasan yang cedera ni. Okay, simpul sila. Okay, kemaskan. Dan anduh yang terakhir. Sama juga, kita buat pembalut kecil. 1-2-3. Okay, di atas kawasan yang cedera, hati-hati bangsa mungkin rakit lah. Okey. So, yang keempat dan kelima. 4 di bawah yang cedera, 5 di atas yang cedera. Barulah bawa mangsa ni beramai-ramai ke keluar daripada hutan tu, dapatkan rawatan lanjut. Terima kasih kerana menonton.